Halo sobat komando yang kentutnya sangat wangi. Memiliki kapal angkut cepat memang sangat-sangat perlu bos, agar secepat mungkin bisa menghantar pasukan tentara dengan sangat cepat. TLDM sendiri ternyata memiliki kapal perang jenis ini bos, yaitu kapal kelas seri 3 yang di dalamnya ada dua kapal yang sedang beraksi, yaitu KD seri 3 dan KD seri Gaya. Kapal garing ini dibuat oleh Bostit Heavy Industries yang dimulai pada tahun 1998. Menariknya harga satu unit kapal mantap ini diperkirakan sekitar 16 juta ringgit Malaysia. Ingat bos, 16 juta ringgit Malaysia bukan duit yang sedikit. Cukuplah untuk membeli nasi lemaknya Paman Atong sekalian segerobak-gerobaknya bos. Kedua kapal ini ditempatkan di Labuan, masuk ke jajaran skuadron 33 untuk melayani pergerakan pasukan yang cepat ke lokasi yang dibutuhkan dari Sabah dan Sarawak. Hebatnya lagi, kecepatan kapal ini dapat mencapai 25 hingga 28 knot, suatu kecepatan yang terbilang tinggi untuk ukuran kapal angkut pasukan bagi militer Malaysia. Kapal yang mempunyai bobot maksimal hingga 116,5 ton ini mempunyai panjang 37,5 meter dan lebar 7,2 meter dengan kemampuan jelajah kapal ini mencapai hingga 1000 km pada kecepatan 14 knot bos. Kapal ini juga dapat membawa hingga 32 pasukan bersenjata lengkap dengan segala perlengkapannya. Untuk penggunaan feri mampu membawa orang mendekati versi sipilnya. Untuk membela diri kapal ini dilengkapi dengan senjata 20 mm ya, walaupun tidak dilengkapi dengan rudal maupun senjata canggih lainnya. Namun bukan tidak mungkin persenjataannya akan ditambah mengingat fungsi strategik dari kapal ini. Pak Bambang, mana bos? Bagaimana menurut Anda sobat komando?